Yo, what's up, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin lagi gitu ya, D-Y-O-M, ya kan, bersama Ucup D-Y-O-M. Jangan lupa kalian semua langsung like ke bawah ya, scroll ke bawah, langsung tonjok like-nya. Alright, waduh, hari ini kita bakal mainin GTA D-Y-O-M kembali ya. Ini gue dapat D-Y-O-M-nya dari sebuah website ya. Jadi bagi kalian yang bisa bikin DOM dan mau DOM-nya gua mainin, langsung saja cek di deskripsi ya, langsung kirim DOM-nya di Gmail gua, rikirahman12@gmail.com, ya kan? Oke. Langsung saja gua ini udah lama gua enggak main game DOM kayak gini ya. Oke, langsung saja kita bakal mainin DOM-nya nih. Judulnya adalah Misteri Suara Aneh. Waduh, ini misteri ya kan, gua suka nih. Oke, mari kita mainkan ya. Misteri Suara Aneh, dibikin oleh Deo Reski Putra. Wah, duduk di sini enak bener. Sampai lupa dengan rumah sendiri. Panas sekali coy di atas itu. Oh iya, besok malam mau upload video apaan ya? Kehabisan konten aku, hehe. Oh, dia punya channel nih guys kayaknya. Apa aku upload video horor aja ya? Selang beberapa jam si Kojo ngomong sendiri kayak orang gila. Lah, datanglah teman si Kojo yang bernama Ethan. Woi Kojo, turun woi Kojo. Ada apa Han? Panggil-panggil ya kan. Turun dulu sini dah. Hede. Kau aja yang kesini nih, ke atas nih, enak. OTW dah. Oke, OTW si Ethan ya. Ethan atau Eden gimana ya manggilnya. Naik ke atas. Nah, ini masalahnya lewat mana, Lur? Lewat mana asal uluy gitu kan naiknya nih. Aduh, bikin ribet dah ini. Lewat mana naiknya nah? Nah. Malah ke belakang sini. Astaga. Oke. Kita pakai kayak gini aja lah ya kan. Nah, enak ya kan kawan-kawan? Turun. Turunnya gimana nih, guys? Turunnya lupa. Oke. Ya langsung saja kita ke sini bicara sama si Kojo ya. Oke. Ada apa Han? Manggil-manggil ya kan? Ini apa nih? Gua ada ide konten nih buat channel YouTube kita. Emangnya apaan Han? Lu jangan aneh-aneh dah. Gimana kalau kita main petak umpet di hutan malam ini? Lu gila apa? Serem kocak. Masa lu takut sih? Kan banyak orang suka horor kayak gitu. Bukannya gua takut, cuman kalau kita hilang dan gak ketemu gimana? Gak mungkin lah, hutan itu gak luas amat kok. Pale lu gak luas. Yang namanya hutan ya pasti luas, njay. Ya elah, gak ada ide konten lain selain itu, Kojo. Kita berdua aja gitu? Bertiga aja, nanti kita ajak si Andre deh. Oke, siap. Deal dah, kita bikin. Oke, mereka bakal bikin konten malam-malam nih ya kan. Malam pun tiba. Waduh, mereka langsung ke sebuah apa tadi? Hutan ya. Oke, kita bakal ke hutan, menuju hutan. Ada apa, kita bakal baik-baik saja nih? Tahu nih si Ethan. Yaelah, tenang aja. Itu hutan gak ada mitosnya kok. Pokoknya kalau gua yang jadi dan kalian gak ketemu, gua langsung pulang ya. Jangan dong, ntar duitnya gak gua bagi nih. Iya nih, setia kawan dong. Ais, iya dah, iya. Oke, mending kita pergi aja sekarang dah. Oke. Yuk. Oke, kita bakal pergi ya kawan-kawan. Langsung gasken ya kan. Kalian udah bawa kamera masing-masing kan? Udah. Oke, udah bawa ya semuanya, mantap. Sip. Oke, langsung kita berangkat ya kawan-kawan. Oke, go to the marker. Oke, kita bakal langsung menuju hutan belantara yang tidak ada mitos, tidak seram ya katanya. Cuman kalau diedit-edit nanti biar serem.
biar serem ya kawan-kawan, biar banyak yang nonton. Sekarang kan nih ramai sekali konten-konten kreator yang bikin konten horor. Waduh, gua juga suka nonton ya kan. Bagi kalian yang juga suka nonton konten horor di YouTube, langsung aja di komen, "Bang, asalnya sudah juga suka, Bang." Langsung komen di bawah gitu kan. Langsung jangan malu-malu, dan juga jangan malu-malu buat nge-like video ini. Jadi sesuai kata si Ucok tadi, jangan lupa ditonjok di kiri kanan atas bawah segitiga kotak. Wah, waduh, jangan lupa di like ya. Ngomong-ngomong kayaknya jauh nih, kita coba lihat peta dulu. Kalau jauh banget gitu kan, waduh, wah jauh banget sampai ujung Belantara itu ya. Itu jembatan masih coy. Oke, kita bakal percepat saja perjalanan di mobilnya. Waduh, ini tengah malam lagi gitu kan, menyeramkan. Oke, langsung saja kita percepat saja ya teman-teman. Oke, kawan-kawan, kita udah sampai nih di jembatannya kan. Tadi gara-gara mobilnya kebalik ya, jadi kita ini ganti mobil nih. Jadi ya mohon maaf lah ya. Oke. Kak, perasaan gua nggak enak ya. Yaelah, itu cuma perasaan lu aja. Iya tuh. Oke, kita bakal pergi ya kawan-kawan. Waduh, ada apa ini ya? Ini kayaknya kita disuruh kemana nih? Disuruh waduh, kemana itu coy? Waduh. Ini soalnya jalannya gelap banget lagi ini. Jangan bilang kita harus ke atas nih. Lah, kayak gimana caranya buat ke atas ini? Oh, bisa ternyata. Aduh, mobilnya nggak kuat lagi. Waduh. Mobil, kuatlah mobil. Oke, kuat loh mobilnya. Kuat. Oke, kuat mobilnya ya, guys. Oke, langsung saja kita ke sini. Oke, ini kayaknya kita masuk ke sini ya. Nah, kan masuk ke sini kita nih. Ini udah mulai masuk ke dalam perhutanannya ya. Waduh, kabut banget. Ini udah pagi padahal jam 4 coy, udah azan ini. Udah jam 5 maksudnya, udah azan subuh ini coy. Jadi aman ya, semoga aman ya kawan-kawan. Oke, mari kita ke marker sini ya. Semoga aman di sini, mereka tidak ada apa-apa. Oke, ini dia. Oke, udah sampai nih mereka nih. Nggak mau ngapain mereka ya? Wah, gila. Serem banget nih hutannya. Iya nih, seketika adrenalin gue langsung meningkat gitu dah. Iyalah, namanya juga hutan ditambah malam pula. Ya udah, jelasin aja sekarang gimana cara mainnya dah. Ayo aja cepat. Oke, pertama kita home pimpa biar lebih adil. Gak usah pimpa dong, kita giliran aja yang nyari duluan aku. Oke, biar lebih adil gitu. Oh ya udah. Dan yang kedua, kita nggak boleh sembunyi keluar dari hutan ini ya. Dan kalian nggak boleh ngumpet di antara dua rumah itu. Ya udah, jangan banyak bacot, mending sekarang aja kita mainnya. Waduh, mereka udah pada takut nih ya. Oke, sip. Oke, ini udah pada takut nih mereka ya. Jangan bersembunyi di antara dua rumah mana katanya ya. 8, 9, 10. Udah kan? Oke, ini si Kojo jaga duluan nih ya. Oke, saatnya nyari mereka nih gua. Ya. Oke, petunjuk ada di sekitar rumah, cari mereka. Sekitar rumah mana ya? Perasaan di sini tadi nggak ada rumah, dah gue ngelihatnya ya. Soalnya di sini, aduh, merinding gue nih ya kawan-kawan. Beneran dah, gue merinding main ini coy. Oh, ini dia nih rumahnya nih mungkin ya. Di antara dua rumah, perasaan ini satu aja rumahnya ya. Mana ya? Waduh, mana nih ya? Kok tidak ada? Mana lagi ada rumah coy? Waduh, ini ya kawan-kawan sangat mengkhawatirkan sekali di sini. Oh, ini dia nih ada rumah nih. Hah, mana mereka ya? Awas saja kalian ya, bersembunyi pasti dapat ya kan Kojo. Nah, ini dia ya kawan-kawan. Kayaknya ini nih. Oke, kita bakal ke sini. Mana nih mereka nih? Oke. Katanya tadi kan jangan sembunyi di antara dua rumah gitu kan. Ini mereka malah ke sini. Aduh, di mana nih ya? Nggak bisa masuk lagi, di mana ya kawan-kawan? Waduh, ini udah pagi padahal nih coy. Jadi, aman ya, harusnya. Mana ini ya? Lah,
Nah, ini dia nih, baru kelihatan ya kawan-kawan. Ini dia, dapet kau. Wah, hehehe. Nah, ketemu lu Han. Nah, bacot lu. Bangke, lu udah ketemu Andre belum? Belum lah. Lu harus ketemuin Andre dulu, baru gua bisa jadi. Iya, aduh, peraturan segala. Cari Andre, petunjuk di tengah hutan. Wah, astaga, di tengah hutan mana coy? Ini juga udah hutan gitu kan rumahnya. Aduh, kita kenapa harus nemuin si Andre dulu gitu kan? Ah, kenapa harus begitu ya kawan-kawan? Petunjuknya di tengah hutan katanya. Ini mungkin hutannya nih ya kan? Soalnya ini belantara banget nih. Soalnya di sini pohonnya rada banyak ya, rada lebat dan tidak ada orang se waduh nih. Aduh, nah ini dia nih. Si Andre ya kan? Ketemu lo kan. Nah, ketemu lo ya. Ya, akhirnya ketemu lo kampret. Ya anjir, gua yang pertama ketahuan. Bukan, tapi si Ethan dulu ketemu. Yaudah kita berteduh dulu di rumah. Susul Ethan. Oke, kita bakal susul ya kan. Wah, tidak terjadi apa-apa ya kawan-kawan, santai gitu kan. Mereka ini bikin video atau main petak umpet coy? Kok main petak umpet malahan ya? Oke, kita kesini ya. Loh, hilang si Ethan-nya. Mana Ethan-nya, cok? Lah, perasaan gua tadi dia di sini kok. Lah, buktinya dia kagak ada kok, cok. Kampret kau. Apa dia di mobil ya? Aku cek dulu ya di mobil. Oke, kita bakal cek di mobil ya kawan-kawan. Aduh, nih. Wah, jangan bilang hilang ya. Jangan bilang sampai hilang nih. Aduh, khawatir gua nih jadinya nih. Loh, kok juga nggak ada ya dia? Kemana sih sebenarnya tuh anak? Ah, nyusahin. Lah, waduh, mission selesai respect plus. Waduh, ini masih belum kelihatan horornya nih ya kawan-kawan. Ini masih mulai ya, mulai horor ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi episode 2-nya besok ya kawan-kawan. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe di channel gua. Nih, ada misteri suara aneh 2 ya kan. Oke, langsung saja kita bakal lanjutkan besok lagi ya kan. Jangan lupa di share dan di like sampai 200 lebih ya. Kalau bisa, sampai jumpa besok hari. Salam Kiman dan Ucok. Wow, tonyok eleknya boy. You what?